اللهم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله آمين. Tuan-tuan, sebelum kita nak mula majlis, saya nak ajak tuan-tuan untuk beramal dengan satu doa. Doa ni tuan-tuan, saya Allah Sayyid Muhammad, doa ni nama dia doa Abu Darda radhiyallahu anhu. Doa Abu Darda, saya Allah Sayyid Muhammad. Dalam kisah doa Abu Darda ni tuan-tuan, saya Allah Sayyid Muhammad, dalam sebuah riwayat cerita, riwayat Ibnu Sunni. Riwayat Ibnu Sunni, ada seorang lelaki pergi jumpa Abu Darda, bagitahu dekat Abu Darda. Abu Darda ni sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW yang sebelum dia masuk Islam, dia ni orang sangat kaya, businessman hebat, businessman yang sangat hebat, ada rantaian perniagaan dia yang hebat. Itu bila dia masuk Islam, dia masuk Islam melalui sahabat Nabi SAW nama Abdullah Ruwayhah. Abdullah Ruwayhah balik satu hari balik perang. Abdullah Ruwayhah ni dia dah Islam lah. Abu Darda ni dia jenis orang yang dia bukan, dia macam tak kisah hampa nak Islam ke hampa tak Islam ke, hampa nak geng mana ke, aku ni kira niaga, dia orang niaga. Belah ni pun tak, belah ni pun tak. Dia DEP, DEP, di atas pagar. Belah ni pun tak, dia juga. Dia orang niaga dia, bisnes, orang bisnes dia. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bila Abdullah Ruwayhah dia fikir, macam mana aku nak, macam mana aku nak ajak dia masuk Islam. Dalam rumah Abu Darda ni ada satu berhala yang dia sangat jaga. Dia polish dia tiap hari, dia balut dengan kain sutra apa semua, dia sangat jaga. Abu Darda main-main rumah, Abdullah Ruwayhah pergi rumah Abu Darda, dia kata, hari ni aku nak pergi pecahkan berhala dia tu. Dia main dengan rumah, tengok Abu Darda tak ada, cantik kan? Dia pergi jumpa dengan Umu Darda. Dia kata, boleh tak nak pergi rehat sat? Nak main rumah ni nak rehat sat? Dia kata, balik perang. Dia pun kawan baik. Dia kata, tak apalah main duduk sat. Sat dia pergi masuk dalam rumah apa, dia pergi mancuh hayang apa ke. Dia pelan-pelan pergi masuk dalam bilik, bilik berhala Abu Darda tu. Dia pecah, 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 dia belah.
Umur dadak masa tu tengok, tak ada mana pi yang bulan roha ni. Masuk-masuk dalam bilik tu, dia tengok pecah habis dah berhala dia. Dia geram. Duduk menangis depan pintu. Nak telefon tak boleh. Telefon tak ada waktu tu. Nak telefon suami kan, nak WhatsApp suami kan. Dia tunggu dan teriak di bawah rumah. Lepas tu, sallallahu alaihi wasallam, suami dia balik. Tengoklah apa yang saudara kita ni buat kat kita. Kita tak pernah kacau dia pun. Dia nak buat apa pun, kita tak pernah kata apa kat dia. Tata dia main rumah kita, dia pecah dan berhala ke nanti. Abu Darda pun marah. Berjalan nak pi jumpa Ummu Abdullah Ruwaiha. Dalam perjalanan tu, dia main dalam hati dia. Dia kata, berhala tu aku punya duk jaga dia, aku polis dia, aku dengan harapan dia jaga aku. Lepas tu bila orang main pecah dengan dia, diri dia sendiri pun dia tak boleh jaga. Macam mana dia jaga aku? Dia main fikir. Akhirnya dia pergi jumpa dengan Abu Darda ni, dia masuk Islam. Bukan nak pergi marah, dia masuk Islam. Dia panggil jalan hidayah. Jalan hidayah. Dan sallallahu alaihi wasallam, bila dia masuk Islam, dia jadi macam, dia rasa macam dia dah ketinggalan. Dia rasa macam dia dah terlambat. Walau semua dia hebat dan ibadah ilmu. Dia rasa macam, ish, aku ni terlambat lah, dia kata. Akhirnya apa dia buat, tuan-tuan? Dia tinggalkan perniagaan dia semua. Dia tumpu untuk ibadat dia. Sampai orang tegur dia. Bukan suruh buat sampai macam ni. Dia kata, aku dah cuba dah meniaga depan masjid supaya aku tak ketinggalan untuk solat berjamaah. Tapi tetap perniagaan itu melalaikan aku. Yalah, meniaga depan masjid, kalau tutup awal, siapa nak beli? Kalau dia masuk masjid awal, orang main lambat, dia kena masuk last sekali. Betul tak? Kalau orang balik masjid, dia kena keluar awal. Jadi akhirnya dia tak dapat kelebihan tu. Tinggal semua tu kan, tak ada apa. Selain ada semua. Itu Abu Darda radhiyallahu anhu. Pernah satu hari, seorang lelaki pergi jumpa dengan Abu Darda. Dia kata, wahai Abu Darda, rumah hang terbakar, rumah hang terbakar. Dia kata, rumah hang dah terbakar, rumah terbakar. Dia kata, dah, bukan rumahku. Rumahku tak terbakar. Dia kata, maksudnya, lah, satu kampung tu terbakar. Rumah hang mesti terbakar. Dia kata, dah, rumah aku tak terbakar. Dia punya confident level dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Dia tak tengok lagi. Dia tak tahu lagi keadaan rumah dia ke mana. Tapi dia yakin sangat. Dia kata, tak, rumah aku tak terbakar. Seorang lagi melabak, Abu Darda, rumah hang terbakar. Satu kampung terbakar. Dia kata, tak, rumah aku tak terbakar. Dia kata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca doa ni pada waktu pagi, maka terhindar dia dari bencana yang mungkin menimpa dirinya, ahli keluarga dan hartanya. Aku telah membaca doa itu pada pagi hari ini. Lalu Abu Darda mengajak sahabatnya ke rumahnya untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Ternyata bahawa rumah-rumah sekitar Abu Darda itu, rumah Abu Darda itu habis terbakar semuanya, sedangkan rumah Abu Darda itu terpelihara. Dan sekalian, ni saya simak satu doa yang boleh kita amalkan pada setiap hari. Nama doa ni, doa Abu Darda radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang rasa macam, mai tuan-tuan ikut saya sekali untuk pagi ni, tuan-tuan baca sama-sama sekali dengan saya. Nah, untuk tuan-tuan jadikan amalan pagi sekali, petang sekali lepas asar tu, pagi sekali lepas subuh, petang sekali lepas asar tu, tuan-tuan boleh hafal lah, apa ya? Ataupun tuan-tuan screenshot letak kat handphone kan. Cuma macam mana nak cari tu, tuan-tuan boleh rujuk kepada Saudara Semat, apa ni, Profesor Doktor, Profesor Doktor Ustaz Google. Tuan-tuan boleh cari tu, cari doa Abu Darda, doa Abu Darda, D-A-R-D-A apostrofi, doa Abu Darda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini doa dia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim. Masya Allah kana wa ma lam yasha
lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Tu doa dia. Doa Abu Darda. Jadi tuan-tuan jadikan amalan dengan doa ni, bagi ada yakin. Dengan doa ni kena ada yakin. Ha? Sallallahu alaihi wasallam. Bi iznillah, semua izin daripada Allah. Selain daripada tu, tuan-tuan beramal dengan doa yang kita baca tadi ni, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah biiznillah dengan izin daripada Allah, Allah jauhkan kita daripada musibah-musibah dan bala bencana yang tak sepatutnya sedia sebab berlaku pada hari itu kepada kita, insya-Allah. Baik, tu mukadimah sikit, mukadimah sikit, insya-Allah. Pagi ni kita nak bincang tentang apa? Tahu nak bincang tentang apa? Nak bincang tentang kita ni nak masuk syurga seorang-seorang. Nah, kita nak masuk syurga seorang-seorang, seolah macam kita tak mau ajak anak-anak kita masuk syurga sama-sama dengan kita. Nah, ni mai semayang subuh berjemaah, tiap-tiap hari tak pernah tinggal. Mana anak-anak kita? Anak-anak kita duduk mana? Anak-anak kita duduk tidur ke rumah lagi ke? Nah, sanak semua. Lebih dahsyat bila anak-anak kita, kita biar kita duduk pulun nak jadi yang terbaik, tapi anak-anak kita, kita biar dalam keadaan dia buat maksiat dan kita tahu dia buat maksiat. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allah sebut dalam surah Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nar wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghilazun shadidun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan mereka tetap melakukan segala apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini cerita dekat kita, Allah perintah kepada orang beriman. Ingatlah, bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, dalam Quran tuan-tuan jumpa banyak ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lepas daripada tu mesti ada ayat perintah. Bila Allah mula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, lepas tu mesti ada ayat perintah. Ayat tu nak perintah kat siapa? Perintah kat siapa? Perintah kat orang, orang beriman. Siapa yang nak terima ayat tu? Orang beriman. Kita yang baca ayat tu, kita ni nak letak kita jadi orang beriman ataupun tak? Kalau kita letak ya aku orang beriman, maksud ayat lepas tu untuk kita. Faham tak? Faham tak? Tapi ramai orang baca
Dia tahu ya ayyuhalladzina amanu untuk orang beriman, tapi dia ignore je ayat tu. Dia buat macam tak, bukan untuk dia. Seolah-olah macam dia tak meletakkan diri dia sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ni, kata ulama, itu panggilan manja Allah dekat hamba-hamba dia. Macam kita bila nak suruh anak-anak kita pergi buat satu, ada dua jenis suruh. Nombor satu, suruh jenis macam mana? Hang tolong pergi ambil Zat. Baik. Nama anak kita Din dia tu. Din, hang tolong ambil Zat. Ha, tu suruh. Tu suruh tu gaya marah. Ada satu lagi panggil apa? Wahai anakku yang tersayang. Hai sayang, tolong pergi ambil Zat. Itu. Yang ni ni panggilan-panggilan memanja ni, panggilan-panggilan memujuk, panggilan penuh kasih sayang, panggilan penuh penghormatan. Agak-agak antara dua ni, mana satu anak kita nak terima dengan redha dan rasa senang hati? Eh, wahai anakku sayang. Dia pun rasa macam buat excited nak tolong pergi ambil. Pasal apa? Pasal panggil pun panggil manja. Allah panggil kita dengan panggilan manja, satu pengiktirafan yang sangat hebat. Wahai orang-orang beriman, lepas pada tu perintah, apa perintah dia? Qu anfusakum, jaga diri kamu nak, jaga diri kamu. Wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Mula-mula Allah suruh jaga kita sendiri. Lepas tu Allah suruh jaga ahli keluarga kita, jangan bagi mereka masuk neraka. Salih Allah Syahmat Syekh Muhammad Syed At-Tantawi, Syekh Muhammad Syed At-Tantawi dalam kitab tafsir dia, dia sebut ayat ini ditujukan kepada setiap orang insan, setiap insan yang mengaku dia beriman kepada Allah. Kita berasa kita ni orang beriman tak? Kita masa kita termasuk dalam ayat ni tak? Faham ke tak faham ni? Nampak khusyuk semua ni. Rasa tak? Kalau rasa, ayat itu juga kita. Salih Allah Syahmat. Agar mereka menjauhkan diri mereka daripada api neraka dengan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sebarang perkara kemaksiatan di sisi Allah. Okey, yang ni kita buat. Apa Allah perintah buat nak? Nak buat Ustaz. Tu yang main sembahyang subuh kat masjid tu dah ingat senang nak main-main subuh kat masjid ni. Dan tahu tak? Nabi SAW, para sahabat kata apa? Sahabat kata, kami ni di Madinah, kalau nak kenai siapa orang munafik di kalangan kami ni, mereka tak main sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah. Kalau kami nak kenai siapa orang munafik di kalangan kami, mereka tak tahu. Yang tahu senarai orang munafik zaman Nabi SAW ni, nombor satu sekali, Nabi tahu. Nabi tahu. Mereka tak usah duduk berlakon lagu mana. Mayang belakang Nabi. Angkat takbir ni belakang Nabi. Habis-habis tu kata pula, ni kita ni kena pertahan Nabi kita ni. Oi, bukan main lagi. Orang munafik. Tapi munafik. Bukan munafik. Bukan ciri-ciri munafik. Munafik akidah ni. Eh, saya tak boleh nak fikir lah tuan-tuan. Nabi duduk depan mata mereka. Mukjizat Nabi depan mata mereka. Hebat Nabi ni. Tapi ada orang munafik benci kat Nabi, nak bunuh Nabi SAW. Tapi orang Islam, mengaku Islam. Subhanallah. Nabi kenai siapa mereka? Kenai bapa munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Yang kedua, yang kenai orang munafik tahu siapa? Nama dia, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Macam mana Huzaifah kenai siapa orang munafik? Sebab Huzaifah ni penyimpan rahsia Nabi SAW. Nabi cerita siapa orang munafik, siapa munafik. Dia simpan senarai tu. Sampai Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Huzaifah. Dia kata, Huzaifah,
Nama saya ada dalam senarai munafik itu. Tahu siapa tu? Sayyidina Umar. Dia ni sahabat yang dijamin syurga. Masuk senarai 10 orang sahabat dijamin syurga. Pi jumpa dengan Huzaifah. Huzaifah, nama aku ada tak dalam tu? Tak ada lah. Takkan kot. Allah sahabat tuan. Para sahabat tak kenal. Tak tahu, tak berani nak tuduh-tuduh. Tapi panggil-panggil tu ada lah. Duk nampak lah. Tapi cara dia nak kenal betul-betul, tak apa. Tengok lepas mayang subuh, mati. Tak ada boleh. Tak ada boleh. Jadi dia berkata apa? Kalau kami nak kenal siapa orang munafik di kalangan kami, kami tengok semayang subuh tak ada, mayang isyak tak ada. Tu orang munafik. Kalau kita lah menggunakan salih Allah Muhammad, keadaan yang sama untuk kenal orang munafik di kalangan kita, berselera tu kan. Betul tak? Ih, subhanallah. Ni kira ramai ni Masjid Semoyong ni tu kan. Saya duduk pergi ceramah mata kan. Masjid Semoyong ni di antara masjid yang ramai orang subuh dah. Ya, cuma saya nak tanya lah. Bukulah nak tahu saya. Kampung ni ramai ni je kan? Sajalah kukulah mana saya tahu. Kukulah tempat ni masih PKP ni ke, saya tak tahu lah. Yang ni had ni hanya 10% dia usah di masjid. Oh, okey lah. Saya pergi tuan-tuan masjid Soleh Alaihi Muhammad, Masjid Temerloh Jaya di Pahang. Masjid Taman Temerloh Jaya kat Pahang. Tuan-tuan, jemaah waktu dia penuh masjid macam semayang Jumaat. Setiap waktu semayang, setiap waktu semayang, bukan subuh pun penuh. Subuh macam semayang Jumaat. Waktu saya berpulang sepuluh, saya pun macam excited. Bukan takat tu, masjid bersih merelak. Masuk-masuk tengok toilet berkilat. Dia ada tempat depan pintu toilet tu, dia letak stiker, letak selipar di sini. Depan pintu toilet tu ada dua lopak tu, lopak dia buat macam stiker tapak kasut tu. Tak, sila letak selipar di sini. Memang duduk atas tu tak berganjak. Orang keluar ambil tak balik situ. Orang keluar ambil tak. Ish, dia kata disiplin tu. Nak jumpa sebiji ni, satu ni pun tak nak tepi. Ya Allah, hebat. Lepas-lepas tu jumpa lepas-lepas tu Ustaz, bukan senang nak pergi jadi lagu ni. Tapi kami letak target kami lepas take over masjid tu. Dia kata ada 6 benda yang kami target nak buat. Nombor 1, nak ramaikan jemaah masjid. Yang kedua, nak ramaikan jemaah kuliah. Yang ketiga, kebersihan. Yang keempat, belia. Yang kelima, macam tu ada 6 benda. So kita macam mana buat? Kempen Ustaz, mesyuarat tiap-tiap malam. Dekat sah ni letak sah 1, sah 2, sah 3. Letak nombor kat situ. Hari Jumaat dia kata, tuan-tuan, bulan ni kita target nak dapat sah 5. Tuan-tuan kena target, tuan-tuan kena lawan. Jom main kita semua, kita main. Kita target bagi dapat 5 sah ni. Kempen. Pergi rumah orang. Ni, kita dah 4 sah lah. Tinggal sah 1 lagi, 1 lagi. Main-main cepat-cepat. Main 5 sah. Lepas tu bulan depan kita target nak pergi dapat 8 sah. Main-main tolong. Bagi ramai-ramai. Dapat 8 sah. Dapat 10 sah. Tak payah ajak rosak. Oh, berlimpah masjid. Yalah. Sungguh tu kan. Oh, Masya Allah. Semangat. Lepas tu nak pergi jemaah ramai pula kat kuliah-kuliah ni. Buat panggil ustaz main buat program. Allahumma sallallahu. Tuan-tuan, ni kita yang duduk kat depan saya ni, ni mujahada main ni. Tahu pasal apa ni? Nak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takat nak buat yang wajib, nak buat yang sunat lagi. Betul tak ni? Kau faham ke tak faham macam apa ni? Kita punya puluh ni, maksiat tak buat lah. Tak buat lah. Dulu-dulu buat lah. Dulu-dulu apa benda kita tak buat kan? Nah, betul tak ni? Mengaku je lah. Tak suruh tunjuk soleh sangat lah. Apa maksiat kita tak buat tu lah dulu ni? Ya Allah, Allah saja yang tahu.
Allah tutup aib kita rapat. Ingat Nabi kata, seluruh dosa umatku akan diampunkan kecuali sallallahu alaihi wasallam Muhammad al mujahirin. Nah, siapa al mujahirin ni? Orang-orang yang menzahirkan maksiat dia, cerita maksiat orang. Bukan muhajirin. Muhajirin orang yang berhijrah. Al-Mujahirin. Mujahirin ni dia buat maksiat malam-malam, Allah tutup maksiat dia, Allah tutup aib dia. Tapi esok tu dia bercerita ke orang, semalam aku buat itu, aku buat ini, kata. Bila dia buat siang, Allah tutup. Malam tu bercerita ke orang pula, hantar semalam aku buat tu, aku buat ni. Macam kita lah ni lah, pibuh kat Facebook lah, pibuh kat Instagram lah, pibuh kat TikTok. Dia buat maksiat dia tunjuk ke orang, orang tak malu. Orang ni Allah tak ampun dosa dia. Allah tutup aib kita rapat. Siapa pun tak tahu apa kita buat, tuan. Tapi kita buat lah. Buat lah. Buat. Lama kita tenggelam dalam maksiat. Tapi tak mau buat dah, Ustaz. Saya nak jadi baik. Tuan-tuan, kita tunai segala perintah Allah, kita tinggal segala larangan Allah. Cumanya tuan-tuan, saya nak tanya. Allah kata, "Qu anfusakum." Kamu jaga diri kamu. InsyaAllah kita jaga diri kita. Tapi macam mana dengan yang sambungan ayat tu, "Wa ahlikum"? Allah kata, "Wa ahlikum", dan ahli keluarga kamu. Adakah mereka tunai perintah Allah macam yang kita duk pulun nak buat ni? Adakah mereka tinggal maksiat sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang mana, macam mana kita duk yang kita duk sallallahu alaihi wasallam Muhammad duk buat ni? Maka Syed Al-Syekh Muhammad Syed Tantawi dia sebut, dengan cara nombor satu, menasihati mereka. Siapa ahli keluarga kita? Kena nasihat. Bukan boleh duduk biar. Musliman, ada tak anak-anak kita tak tutup aurat? Ada. Ada. Takkan nak biar dia macam tu? Kita dulu pun mengaji. Tuan-tuan duduk main kuliah, dengar ni. Nanti kita duduk dengar bila cerita Isra' Mi'raj, ada orang perempuan yang digantung rambut dia, diikat rambut dia, digantung dengan rambut dia, kemudian diletakkan api di bawah tapak kaki dia daripada api neraka, bakar tubuh dia sampai jatuh daging-daging muka, jatuh daging-daging badan dia. Kita dengar, tuan-tuan, kita duduk mengaji, kita punya pulut muslimat pakai tudung, pakai kaki pupuh stoking, takut orang nampak aurat dia. Bukan takat kaki pakai stoking, tangan pakai stongan. Itu yang mulut muslimat. Kaki stoking, tangan stongan. Saya reka sendiri. Sarung lengan tutup. Takut ni nampak selai rambut ni. Keluar-keluar dari rumah, saya sampai, ya, "Abang, rambut nampak ni. Loh, ni terkeluar selai ni. Allah, macam mana ni?" Dia susah hati. "Tadi dia pun nampak dah rambut saya." "Eh, saya pun tak perasan," kata lelaki dia. Gelisah, selai rambut nampak. Anak dia kat rumah, bukan selai, semua nampak. Tuan-tuan, luruh daging-daging dia. Nak kata hidup macam tak hidup, nak kata mati tapi tak mati. Waktu tu kita dengar tu dah selesai semak. Kita tahu kalau anak kita mati macam tu, itulah yang dia akan kena. Kita tahu. Tapi kita buat apa? Kita buat apa? Kita buat tak tahu. Nasihat. Macam mana, Ustaz? Nasihat-nasihat dah, tapi tak mau dengar.
Tak puan lepas dah dia tak tahu nasihat. Tuan, dalam kitab khususiyatil yaumul jumaah Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, kitab yang disyarahkan oleh Mufti Brunei, dia tulis kitab tu, Mufti Brunei tulis sempena dia punya tajuk dia Jambatan Akhirat, tajuk dia lebih kurang sempena dengan kewafatan anak dia, dia tulis buku tu. Dia petik satu riwayat, nanti bila mak ayah meninggal, bila mak ayah meninggal, kebaikan-kebaikan si anak yang anak buat setiap sepanjang minggu akan dibentangkan kepada ibu dan ayah dia, dan ibu ayah dia akan rasa gembira dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Tuan-tuan duduk dalam kubur, ni mak ayah kita duduk dalam kubur, kita duduk ni, kita duduk dalam ni. Nanti mak ayah kita tengok lah, oh anak aku pergi masjid, oh anak aku duduk majlis ilmu, oh anak aku sedekah, oh anak aku buat baik. Dia pun nampak seronok dia bah. Lebih seronok benda yang dia dia ajak dulu. Dia kata subuh-subuh pergi masjid lah, bawa kita waktu kita kecil-kecil dulu, tak belakang motor tu main duk ketak-ketak tu, kita main sekali. Dia duk ajak kita, duk asuh kita dari kecil main masjid. Bila dia duk dalam kubur, dia tengok kita teruskan apa yang dia ajak dulu, dia seronok, dia seronok, dia syok. Tapi ingat, Sayyid Al-Azhar Muhammad, maksiat yang kita buat pun dibentangkan kat dia. Dia tengok, awaklah nak aku buat macam ni, aku tak suruh pun dia buat lagu ni dulu, aku dah larang dah, janganlah buat lagu ni, awaklah dia buat juga. Allahumma salli wa sallam. Kalau kebaikan yang kita buat, yang dia ajak, dia tumpang manfaatnya, pahala-pahala dia. Man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih, siapa tunjuk satu baik maka pahala baginya seperti mana dia melakukan, dapat dapat dia. Tapi kalau dosa yang kita buat, dua keadaan, dosa yang dua keadaan. Nombor satu, kalau dosa yang kita buat itu dia dah larang, dia larang, pesan dah jangan pakai tudung tu, jangan duduk keluar bogek tu, tak pakai tudung lagi, tak bogek, jangan duduk keluar telanjang pun tu, pesan dah. Tapi buat juga dia tak diasap, dia tak kena. Tapi kalau waktu hidup kat dunia, dia buat tak tahu. Anak tak tutup aurat, anak tak semayang, dia fikir dia tak besar, tak reti dia fikir, nanti dia reti fikir sendiri. Waktu tu dia akan diazab. Pasal apa dia diazab? Bukan dia diazab pasal budak tu tak pakai tudung, dia diazab sebab tak ajak anak tu, tak didik anak. Faham tak? Nasihat menunjukkan jalan yang benar kepada mereka dan menyuruh mereka untuk melaksanakan amar makruf dan mencegah diri daripada melakukan perkara yang mungkar. Di samping itu, Imam Al-Qurtubi menukilkan daripada pendapat Qatadah dan Mujahid bahawa maksud memelihara diri adalah memelihara diri dengan menjaga tingkah laku dan memelihara ahli keluarga pula dengan cara menasihati mereka. Buatlah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Kesian. Anak orang pun kata kesian, apatah lagi anak sendiri. Ni dia panggil apa? Sayang tak bertempat. Kita keluar main subuh tadi tuan-tuan, balik sekejap dah 7:30. Tu bergantung pada ustaz berhenti kuliah pukul apa. Ustaz berhenti pukul 8 dan balik pukul 8.
Berhenti ke 10, dia balik ke 10. Ada 7 suku saya berhenti insya-Allah 15 minit. Subuh-subuh kali lama-lama. Ni pun nak tertunggi-tunggi tu nampak. Kita bercakap tak apa. Orang yang mendengar tu mujahadah, ya Allah, boleh tak. Dia main lenguh, mami kebas, mami kebas, mami. Nah. Ha, tadi ada semua. Ni okey lagi dengar angguk-angguk. Lepas tu makin khusyuk. Sagi dia start lonjong kaki tu, dia start lonjong kaki, dia start picit ibu jari tu, faham ustaz berhenti dah. Allah salli ala Sayyid Muhammad. Allah sebut salli ala Sayyid Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah salli ala Sayyid Muhammad. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 70 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 20 sinin. Perintahlah anak-anak kamu untuk sembahyang waktu usia dia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya ketika usianya 10 tahun. Salli ala Sayyid Muhammad. Ni, sehari kita balik, sehari sampai rumah dah pukul 8. Kalau waktu keluar tadi tak gerak mereka, sehari jangan duk harap sangat mereka boleh bangkit sendiri untuk sembahyang. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun yang dah balik tu, boleh set jam sendiri untuk bangkit sembahyang subuh, sujud syukur. Sungguh. Tak payah subuh. Ustaz, anak saya tu alhamdulillah, dia set jam sendiri pukul 6:30, pukul 6:30 tu lambat lah. Pukul 6 pagi dia set, dia tak kat tepi telinga dia. Saya dengar tak? Anak saya bangkit sembahyang subuh sendiri. Alhamdulillah, sujud syukur. Tapi anak kita bukan pesen macam tu. Kalau tak pi hinggut dia tak bangkit. Betul tak? Macam tak apa nak mengaku eh. Kalau ada anak tuan-tuan sekalian yang masuk waktu subuh naik motor main sendiri tak payah subuh, sujud syukur nikmat Allah bagi. Tapi anak kita bukan macam tu. Kalau tak pergi hinggut dia tak bangkit. Kalau kita bangkit, balik lagi pukul 8, duduk tidur lagi tu kan, lebih teruk anak kita. Dia tak semayang, dia hampak kat kita kata dia semayang. Semayang lah tadi. Mayang mak, padahal tak mayang, bohong. Kan cakap bohong kita, dia bohong Allah. Tapi tu anak kita. Ya Allah, Rabbi, dan sesuatu. Macam mana? Biar api lah Ustaz, cuti sekolah ni. Laki kita kata apa? Salih Muhammad ni. Pi gerak tu. Kita nak pi main subuh lagi, dah kuliah pula. Buku apa nak boleh? Pi gerak tu. Biar api lah bang, dia lena Ustaz. Cuti-cuti sekolah ni. Waktu-waktu sekolah itu pukul 6 pagi dah kelang kabut pergi sekolah dah, kelang kabut pergi sekolah dah. Time cuti ni lah nak rehat Zan. Biar pilah dia lena Zan. Budak lagi. Umur berapa? 17. Budak apa bagi menikah? Beranak lah budak tu. Ni panggil sayang tak bertempat. Eh, sedih lah. Tuan-tuan, kita ni kalau dapat pi satu tempat, tahu-tahu orang ni muslim, orang pi haji ni, tahu-tahu orang main habak kita, tu haji, alhamdulillah ni dapat surat ni, dah pi haji tahun ni. Syok lah. Syok lah. Berapa orang? Saya dapat seorang ke? Isteri saya minta sekali. Kami dapat dua orang ke? Tu haji dapat seorang je. Seorang aja. Allah, saya duduk ajak tapi dua orang. Tapi tak apalah, pergi seorang seri saya ni tanggung nanti dia bilang ni. Sonok lah. Faham tak soalan lah. Sonok lah dapat pergi haji. Sonok lah. Pergi seorang-seorang sonok. Kalau dapat pergi dua orang sonok lah. Lagi sonok. Kalau dapat semua pergi. Kita dapat pergi seri, kita dapat pergi anak-anak, kita dapat pergi. Semua satu keluarga dapat pi. Seronoklah. Seronoklah. Lagi seronok. Kalau dengan cucu semua pi, lagi seronok. Tuan-tuan, kalau kita dapat masuk syurga seorang-seorang, seronoklah.
seronoklah kat kita. Kalau dapat masuk syurga dengan isteri kita, seronok. Kalau dapat masuk syurga dengan anak-anak kita, semua ramai-ramai, semua sekali masuk syurga, seronoklah. Seronoklah. Tapi kalau kita dapat masuk syurga, anak-anak kita tu duduk dekat neraka. Kita ni, ni suami duduk mari, isteri duduk neraka. Pegang tangan ni, alhamdulillah bang, kita dapat masuk syurga. Mujahadah kita waktu hidup kat dunia dulu terbayar hari ni, alhamdulillah. Kita susah payah kita waktu hidup kat dunia, pengorbanan kita hari ni, alhamdulillah hari ni kita dapat masuk syurga. Seronok suami isteri pegang tangan masuk syurga. Tiba-tiba lu anak-anak kat sana lu, mak, mak, kami kena masuk neraka hari ni mak. Ayah tolong, kami kena masuk neraka hari ni. Seronoklah. Faham tak faham soalan? Awak tak mau jawab. Dah duk nampak macam tu. Duk nampak. Tuan-tuan nak tahu keadaan anak kita nanti ni, tengok dia apa lari macam mana. Tengok dia apa. Tengok dia apa. Kalau takat dia pergi masuk neraka, tak apa lagi. Tak apa-apa, memang tak best lah. Tapi yang lebih dahsyat, takut lagi kita yang duk pegang tangan isteri kita nak masuk syurga tu, dia main kat kita, dia pegang tangan kita, dia seret. Kalau kami hari ni kena masuk neraka, pak lah orang paling awal sekali kena masuk neraka. Pasal pak lah kami hari ni kena masuk neraka. Awak dulu waktu hidup di dunia, kami tak tutup aurat, tak pernah tegur kami. Ya Allah, hari ni kami nak-nak kena masuk neraka. Tahu tak pasal apa? Laki ni lah dia tunjuk kepada kita. Kami tak reti semayang. Dia duduk pi pulun semayang seorang-seorang. Tak pernah ajak kami semayang. Mak ni duduk jaga bukan main lagi. Kami tak tutup aurat. Kot sepatah dia nak kata, pakai tu dong. Dia buat tak tahu je kat kami. Bahkan dia selfie lagi dengan kami. Buh dalam Instagram dia. Allah. Seronok kalau ada anak-anak soleh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah kitab, kitab ni nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Irsyadul Ibad. Seorang tu dia mimpi. Dia mimpi, dia tengok ahli kubur ni semua keluar dulu atas kubur. Nabi semalam dia tengok, dia dapat ahli kubur keluar duduk atas kubur. Lepas tu dia tengok duduk kai-kai-kai, kau duduk kai-kai-kai-kai-kai. Duduk kai apa dia tak faham. Apa dia duduk kai-kai apa? Duduk pungut-pungut apa? Lepas tu dia pun heran, dia tengok dalam celah-celah ramai tu ada seorang duduk relax. Dia tak buat apa. Lepas tu dia pun pergi kat seorang tu yang duduk relax. Dia kata, dia pun ni duk pungut apa ni, duk kutik-kutik apa. Dia kata, depa tu duk kutip pahala-pahala yang orang hadiah kat depa. Orang ramai-ramai duk hadiah, hadiah baca Quran, hadiah zikir ke, hadiah sedekah ke, hadiah doa. Kata depa duk kutip-kutip tu. Lepas tu pakcik, pasal apa pakcik tak kutip sekali? Dia kata, alhamdulillah aku dah cukup dah. Dia kata, cukup dah. Setiap hari anakku akan mengirimkan bacaan Al-Quran kat aku. Tak ada. Anakku dia bagi dia tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dia kata, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Dia kata esok. Dia kata, anak aku ni dia jual kuih dekat pasar tu, duduk berniaga kat situ. Entah, anak aku duduk kat situ. Bila terjaga saja dia turis pi tuan-tuan dekat pasar tu, dia pergi cari budak tu, tengok cari daripada jauh tu. Sallallahu alaihi wasallam, dia nampak budak tu duduk kumat kami, tu kumat kami. Dia pun pi, adik, adik ni ada siapa-siapa ke yang duduk kat kubur yang meninggal? Tak, kata ada ayah saya.
Pasal apa pakcik? Dia kata saya mimpi jumpa ayah. Ha, macam mana keadaan dia? Dia okey. Alhamdulillah dia okey. Lepas tu dia cerita lah pengalaman dia. Apa yang kamu buat? Dia kata, salih Allah Zain Muhammad, aku baca Quran. Dia kata, waktu aku ziarah kubur, aku baca Quran. Dan aku akan hadiahkan kepada kedua, aku akan hadiahkan kepada ayahku. Kata pemuda tersebut. Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jal la yarfa'u darajati lil 'abd as-salih fil jannah fa yaqul ya rabbi anna li hadha fa yaqulu bi istighfari waladika laka. Hadis sahih, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, riwayat Imam Ahmad. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat, Allah mengangkat darjat seorang hamba soleh di syurga. Dia duduk dalam syurga, darjat dia tinggi. Lalu dia kata apa? Wahai Tuhan, macam mana aku dapat darjat ni? Dia kata, aku tak buat tahu mana pun, macam mana aku boleh dapat tahu ini? Allah beritahu firman dekat dia. Dia kata, dengan istighfar anak kamu kepada kamu. Kesimpulan daripada apa kita bincang ni tuan-tuan, nombor satu, kita duk pulun nak perbetul diri kita untuk kita masuk syurga. Kita duk pulun nak perbetul diri kita untuk masuk syurga, tapi kita terlupa nak pulun bagi anak-anak kita masuk syurga sama-sama dengan kita. Tidak. Yang kedua, anak-anak kita ni boleh jadi dua keadaan untuk kita. Yang pertama, anak-anak kita boleh jadi manfaat kepada kita supaya kita dapat masuk syurga. Dia hantar doa mereka kita, dia istighfar mereka kita, dia tak pernah lupa ke kita. Tu yang duduk kat rumah tu, agak-agak lah. Bayangkan muka anak-anak kita tu, berapa orang yang duduk kat rumah tu. Agak-agak lah, malam-malam dia ada tak dia angkat tangan, ya Allah, kau bagilah baik untuk ayahku, ya Allah, bagilah baik untuk makku, ya Allah. Agak-agak ada tak anak kita berdoa tu? Agak-agak dia baca Quran, dia hadiah kat kita tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalam hati dia, ya Allah, kalau ada pahala, ya Allah, bagilah dekat mak aku, bagilah dekat ayah aku. Agak-agak anak-anak kita buat lagu tu dekat kita. Agak-agak dia istighfar dekat kita, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bagilah istighfar dekat ayah aku, ya Allah, bagilah istighfar dekat mak aku, ya Allah. Agak-agak. Agak-agak lah bila tuan-tuan duduk terbaring nanti, terbaring kat depan ni, Masjid Temoyong ni. Agak-agak tuan-tuan terbaring kat depan ni nanti, macam yang tuan-tuan duduk main selalu tu, semayang jenazah orang tu. Agak-agak lah, ada tak anak kita yang boleh main ke depan, saya jadi imam? Pasal apa? Pasal ni mati ni mak saya. Atau kita takut dia jadi macam mana yang kita duk tengok dah. Selalu kita duk main sembahyang jenazah, anak dia bukan duk paling depan, anak dia duk luar masjid. Padahal waktu itulah kita sangat harap dialah yang bagi khidmat yang terakhir kat kita. Kalau tak ada lagi betul elok-elok, bagi boleh jadi ada. Tuan-tuan duk ada lagi, depa duk ada lagi, panggil depa pembetul lelak. Pagi ni mak pergi kuliah, ustaz duduk pesan, apa tutuplah orang lelak sikit. Hai mak, tiba-tiba aja duk cerita ni, tak pernah-pernah duk bercakap abad ni, buang tabiat nak mati. Telepon pun nak kontak dia, apa balik ustaz sikit ni, mak cakap pelik kan ni. Ataupun anak kita jadi yang kedua. Tak, yang kedua apa? Depalah yang akan tuntut di depan Allah
supaya mereka selamat daripada neraka yang akan menghumbankan kita dalam neraka. Pasal apa? Dulu tak pernah tegur, dulu tak pernah nasihat, dulu tak pernah ajar. Tuan-tuan, kalau sayang ke anak kita, tunaikan balik perintah Allah dalam surah Tahrim tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, sallallahu alaihi Muhammad, jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Mudah-mudahan jadi manfaat tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silaplah. Ha, insya-Allah nah. Seronok saya jumpa Cik D, lama saya. Saya kawan dengan Cik D sebelum saya jadi ustaz ya. Kan? Waktu tu Cik D pun tak jadi Tok Bilal. Lagi makam dia lebih tinggi daripada saya. Walaupun dia lebih tinggi daripada saya sememang. Dan saya cuma terima kasih kepada semua yang memberikan perhatian, yang tak berganjak, yang berjaga sepanjang kuliah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di lain masa dan ketika insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi dan doakan perjalanan saya, perjalanan dakwah saya dalam perlindungan Allah, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Dan assalamualaikum warahmatullahi, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua, insya-Allah. Minta maaf tak sempat nak sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.